Oke, yang pertama kita buat lingkaran dulu. Kita tarik dari atas ke bawah dengan menahan tombol kontrol. Kita buat lingkarannya dengan ukuran yang asal dulu ya. Tergantung nanti kalian mau buat ukuran berapa itu nanti. Kemudian buat lingkaran kecil, tempatkan di tengah-tengah lingkaran untuk membantu nanti pembuatan rotasinya. Kita buat penanda menit menggunakan kotak kecil. Tahan tombol shift lalu klik pada lingkaran, kemudian tekan C untuk menempatkan kotak kecilnya itu di tengah-tengah lingkarannya ya guys. Setelah itu pindahkan pusat rotasinya ke bagian titik yang telah kita buat tadi. Kemudian ke menu transformation. Kemudian isi sudutnya menjadi 30 derajat. Kemudian tekan apply satu per satu. Secara otomatis akan melingkar dengan sendirinya. Kemudian kita buat lagi titik atau penanda yang lebih kecil lagi. Kita tempatkan dulu di tengah-tengah lingkaran atau di tengah-tengah titik yang pertama. Seperti tadi, pindahkan pusat rotasinya ke tengah-tengah titik yang tadi kita buat. Kemudian masuk ke menu transformation, isikan pada rotasi atau sudutnya 6 derajat. Kita hapus saja titik yang pertama. Kemudian 4 titik yang kita buat tadi kita grup. Seperti tadi, tempatkan pusat rotasinya ke tengah-tengah. Lalu ke menu transformation, isikan 30 derajat. Nah, sekarang sudah jadi, penunjuk menitnya sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal tambahkan angkanya. Pilih jenis fontnya sesuai selera kalian ya guys, yang terlihat bagus.
lalu tempatkan pada jarum atau titik nunjuk menitnya. Oke sobat desain, sekarang jamnya sudah jadi, tinggal tambahkan gambar. Kita bisa rubah warnanya sesuai selera kita ya. Nah, kita coba buat teks melingkar di tengah-tengah jamnya ini.
Nah sekarang kita coba tambahkan gambar pada tengah-tengah jamnya. Nah, kalian bisa berimprovisasi sendiri ya, menggunakan gambar yang kalian sukai, ukurannya juga sesuai dengan kalian butuhkan. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini.